Ketika Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, Rusia itu tidak akan merasakan sakinah. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Teman-teman, kita hari ini lagi ngambil akad nikah setelah libur pandemi COVID selama 3 bulan. Kita coba untuk ngambil lagi, tapi dengan protokol kesehatan yang ada ya. Kita pakai masker, terus kita lupa tangan, tidak meminjamkan handphone atau foto untuk pinjam-pinjam kamera HP seperti itu. Jadi akan tetap waspada, jaga terjadi. Nah, seperti apa teman-teman nanti prosesnya seperti apa, nanti bakal gue tunjukin gimana cara ngambil prosesi kemarin wedding ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat ini. Nah, sekarang lagi nanti lagi ya lo. Ketika Allah menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, sesungguhnya manusia itu tidak akan merasakan sakinah, mawaddah warahmah, kecuali kalau manusia itu mau melaksanakannya. Oke, cakep. Saya terima nikah dan kawinnya Retta Devi Sapira Putri binti mantu almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Teman-teman, kita lagi rehat sejenak karena pengantin lagi persiapan nih setelah akad nikah tadi, dan akad nikah berlangsung dengan lancar. Kita ada di lokasi Karang Anyar, video sinematik kita buat, nanti bisa dilihat prosesnya. Jadi ada behind di sini juga. Jangan lupa like, comment, subscribe di untuk terus mendukung channel ini terus berkembang. Oke.